Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil percaya kontingen Jawa Barat mampu memperbaiki posisinya di klasemen sementara perolehan medali di PON ke-20 2021 Papua. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur yang akrab disapa Emil ini pada saat kunjungi posko utama PON ke-20 kontingen Jawa Barat di Yonif 751 Kabupaten Jayapura, Jumat 1 September 2021. Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Jabar tersebut melihat kondisi posko utama. Tidak hanya itu, Emil juga menjelaskan raihan sementara Jabar sudah sesuai target. Pasalnya Jabar itu baru akan mendulang medali emas pada nomor pertandingan yang digelar setelah pembukaan PON ke-20 2021 Papua. Aman, kami tinggal di unit 751 ini juga sebuah keputusan yang tepat karena fasilitasnya memadai. Kemudian kami datang untuk menang, ya, target sudah ditentukan. Mudah-mudahan di akhir proses PON ini kita bisa mempertahankan. Jadi cabang olahraga yang biasanya Jawa Barat mendapatkan medali emas itu baru datangnya dimulainya di tanggal 5-an ke atas. Jadi kalau sekarang masih tertinggal itu sudah diduga dan sudah biasa. Nanti setelah tanggal 5 kita akan melihat Jawa Barat menyusul insya Allah dan nanti di akhir insya Allah kita mempertahankan juara. Pasca melihat kondisi posko utama kontingen Jawa Barat, Emil pun sempat berkomunikasi dengan atlet judo Jabar Billy Sugara via video call. Billy sendiri beberapa saat sebelumnya berhasil meraih medali emas untuk kontingen Jabar di cabur judo pada nomor plus 100 kg putra. Billy hatur nuhun sudah menyumbang emas buat Jawa Barat, Jabar juara. Luar biasa. Siap. Kalau bisa nanti malam ketemu, kita ada perwakilan atlet ketemu. Oh, di Timika. Oke. Ya udah, semangat pilih. Nanti ketemu di Bandung. Luar biasa. Sebelum berangkat menuju Kota Jayapura, Ridwan Kamil pun sempat bertemu dengan dua atlet Muay Thai Jabar yang baru pulang bertanding dan berhasil melangkah ke babak final. Pada kesempatan itu pun, Emil memberikan motivasi kepada kedua atlet tersebut untuk dapat meraih hasil yang maksimal. Irfan Haryadi, Bandung TV.